Menjelang Deepavali, banyak lokasi terutamanya di pusat beli belah kini terhias indah dengan kerja tangan seni berwarna-warni yang dikenali sebagai kolam atau rangoli. Meskipun ia menjadi pemandangan biasa, namun hakikatnya ramai masyarakat masih tidak mengetahui maksud tersurat dan tersirat di sebalik hiasan yang menggunakan tepung beras itu. Ikuti laporan disediakan Kumaran Rajamani. Maksud kolam tu kita tak tahu. Tak tahu eh. Pernah dengar tak kolam? Tak pernah. Tapi banyaklah berada di apa kat kompleks kan dekat banyaklah yang ada. Tapi tahu tak apa asas dia? Tak pasti saya. Ha, tapi kami tahulah benda tu kan. Tak biasa. Taulah yang tahu buku kat lantai tu tapi nama dia tu tak tahu. Itu reaksi spontan orang ramai apabila ditanya tentang kolam. Secara tradisinya, hiasan kolam ini mempunyai pelbagai corak geometri, flora dan fauna. Terdapat dua jenis kolam, iaitu puli kolam yang sifatnya lebih tradisional manakala rangoli dibentuk menggunakan beras hancur atau hampas kelapa yang diwarnakan. Selain mengindahkan sambutan hari kebesaran mengikut kepercayaan agama Hindu, hiasan kolam juga bagi menyambut Dewi Kekayaan iaitu Mahalakshmi dengan sejarah lebih 5,000 tahun. Kolam merupakan elemen penting dalam sambutan kebesaran masyarakat India yang selalunya ditempatkan di hadapan laman rumah bagi melambangkan keceriaan. Namun di sebalik perlambangan itu ada maksud tersirat iaitu untuk bersedekah kepada binatang kecil terutamanya serangga dan juga unggas. Kolam bagaimanapun sudah berevolusi dan dilihat sebagai satu bentuk elemen seni yang mempamerkan budaya masyarakat India. Contoh kita ambil dekat satu mall, bukan seorang saja yang buat rangoli. Mereka akan memanggil kawan-kawan yang sekerja yang berbagai kaum untuk membuat kolam itu. Dengan ini dapat mengarahkan hubungan antara kaum satu sama lain dengan lebih baiklah berbanding dengan tidak mahu pupus dari amalan. Tradisi membentuk kolam ini dipupuk bermula dari usia muda. Kanak-kanak terutamanya antara yang diasah bakat seni mereka menerusi amalan melukis kolam. Di Bali we want to make it, you know, even colorful, so that's one of the reason why you know we are putting it in a color rangoli game scene, and for kids definitely it's happiness for them. So it's one of the way we welcome, you know, and we also want to put the creativity, so that's the reason why you can see. So we draw a nice peacock here with lamb, so it's part of the creativity and bring the happiness. Hakikatnya, mewariskan ilmu seni kolam ini dilihat penting berikutan lambakan barangan hiasan dengan motif kolam di pasaran. Kebergantungan terhadap produk siap cetak dikhawatiri akan menjejaskan nilai sebenar di sebalik hiasan tradisi ini. Laporan Kumaru Rajamani, TV3.